administrasinya sudah rampung, Sule dan Natalie Hoshier akan menikah 15 November 2020. Urusan administrasi pernikahan komedian Sule dan Natalie Hoshier nampaknya sudah rampung. Yang paling anyar, surat pengantar dan rekomendasi perkawinan Sule Natalie kini sudah diterima KUA Jati Sampurna dan juga KUA Tambun. Hal tersebut dikonfirmasi oleh PLT KUA Jati Sampurna, Husen, yang bahkan menurutnya, surat rekomendasi tersebut sudah diterima sejak Jumat lalu. Husen pun membeberkan tanggal dan lokasi pernikahan Sule dan juga Natalie, yakni tanggal 15 November 2020 dengan lokasi di Samara Resto. Saat ditanyakan soal mahar, Husen mengaku belum mengetahui lebih lanjut, sebab masih dalam pembahasan. Seperti diketahui, komedian Sule sempat diam-diam soal hubungan asmaranya dengan DJ bernama Natalie Hoshier. Sule dan juga Natalie menutup rapat hubungan tersebut dari publik. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Melalui kanal YouTube Andrea Taulani, terungkap sudah bahwa komedian Sule telah melamar Natalie Hoshier. Sule pun mengungkapkan, kedekatannya dengan Natalie memang baru beberapa bulan. Tapi, perkenalan mereka sejak 8 tahun silam dimulai dari rekan kerja. Ternyata, kisah asmara keduanya berlanjut hingga Sule mendaftarkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama. Sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.